Kita alhamdulillah dipercaya untuk masuk sebagai tim pengisi teater musikal di Tutur Batik ini. Itu suatu kebanggaan buat kita untuk mengharumkan nama Pekalongan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kenapa kita bangga? Karena alhamdulillah kita tuh kedatangan tokoh-tokoh yang senior sekali, benar-benar profesional itu. Kita senang sekali, kita menambah wawasan, menambah pengalaman, terlebih buat kita-kita sebagai junior di seni ini. Dan kita senang sekali, mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang baik, tidak hanya sekarang dan ke depan, dan semoga terus berkesinambungan harapannya. Saya salut sekali, persiapannya benar-benar detail sekali, karena memang semua dari kita, tidak hanya semua budaya, banyak teman-teman senior dari roda, dari gamelan, dari penari, semuanya benar-benar sungguh-sungguh berlatih untuk memberikan suguhan yang terbaik. Menurut saya, Pekalongan itu banyak sekali mutiara yang terpendam, tapi masih banyak yang belum sadar. Pelaku seninya sendiri, banyak juga yang sudah sadar. Semoga dengan adanya kegiatan bermanfaat ini bisa membuat kita semangat untuk berkarya lebih maju ke depan. Action, action, dan action. Saya di bagian tari kuda kepang. Jadi di sini kita panggungnya di sekitar taman. Ya, kita mengeksplor diri sebagai kita itu di sini itu kita sebagai orang kaya, kita sebagai orang yang punya segalanya. Jadi dunia ini dunia milik kita. Jadi kita enggak terpacu. Kita malu kita ini enggak. Kita di sini itu ini milik kita. Jadi kita harus bisa mengekspresikan semuanya melalui kuda kepang itu. Untuk latihannya kurang lebih kita 1 minggu. Persiapan ya alhamdulillah sudah lengkap. Ya udah sih, udah persiapan dari tari, dari kostum, alhamdulillah udah. Ya mungkin alhamdulillah udah semua kayaknya. Yang susah itu di bagian kalau kita waktu bentuk pola lantai. Biasanya tuh di situ kan kita kadang tuh ini sama ini apa, habis ini apa gitu. Cuman di sini ya insya Allah kita bisa lah.
Harapan saya semoga nggak hujan yang terutama nih. Terus lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Ya, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini lancar. Ya, baik aja. Acara-acara seperti ini ya, mungkin ini yang terbesar bagi saya. Cuman kalau acara seperti ini ya, alhamdulillah lumayan sering sih saya mengikuti acara-acara ya, walaupun agak kecil-kecilan gitu. Cuman alhamdulillah cukup pengalaman yang besar. Konsep ini lahir karena gagasan dari Pak Jadi. Kemudian saya mencoba baru sedikit mengenal Pekalongan. Nah, dari yang sedikit itu saya mencoba berbagi peristiwa lewat seni pertunjukan yang selama ini kita tekunin. Jadi dalam bentuk yang nanti kita saksikan itu di mana tidak lagi berbatas antara musik, gerak, dan teater. Ya, semuanya secara simbolik akan hadir di wilayah